Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, yakni Tuhan yang telah memberikan pemeliharaan kepada alam semesta. Rabbil alamin. Dialah zat yang pantas disembah. Dialah zat yang pantas diibadahi. Dialah zat yang pantas dimintai pertolongan. Tidak ada zat yang pantas atau layak disembah, diibadahi, dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir surah pada juz amma. Kemarin kita sudah membahas surah Al-Kautsar. Sekarang kita masuk pada surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jumhur ulama menyatakan bahwa surah Al-Ma'un ini merupakan surat makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah. Itu surat makkiyah. Kenapa disebut surat makkiyah? Dikarenakan di dalamnya terdapat pembahasan orang-orang kafir yang mendustakan hari pembalasan. Jadi ciri khas surat Makkiyah itu di dalamnya isinya tentang keimanan, tentang tauhid, tentang bagaimana orang-orang mendustakan hari pembalasan. Itu ciri khas Makkiyah. Namun ternyata ada juga yang berpendapat bahwa surat Al-Ma'un ini adalah surat Madaniyah. Kenapa? Karena pembahasannya di dalamnya ada pembahasan tentang riya dalam sholat, lalai dalam sholat. Dan ini merupakan sifat-sifat orang-orang munafik yang ada di Madinah. Makanya sebagian ulama menyatakan ini adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Maka dalam tafsir As-Sabani disebutkan, ulama menyatakan surat ini sebagian Mekah, sebagian Madinah. Namun jumhur ulama menyatakan bahwa surat Al-Ma'un merupakan surat Makkiyah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada surat, pada ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzdzibu bid-din. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mendustakan agama? Atau diartikan dimaknai yang mendustakan hari pembalasan. Ad-din itu artinya al-jaza. Adil artinya al-jaza. Al-jaza itu adalah balasan. Umpamanya kalau kita melakukan kebaikan, membahagiakan orang lain, maka Allah akan balas. Kita akan diberikan kebahagiaan. Ketika ada orang yang sedang kesulitan, kita beri kemudahan pada orang tersebut, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita, entah di dunia atau di akhirat. Al-jaza, balasan.
atau juga sebaliknya, ada orang yang menzalimi orang lain, maka Allah akan balas menzalimi dia di dunia atau di akhirat. Ada orang yang mencuri barang orang lain, itu kan hak orang lain, ternyata tidak ketahuan, tidak ketemu sampai wafat siapa yang mencuri. Maka Allah akan membalasnya di akhirat. Dan itu pasti. Itu pasti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka surat ini bercerita tentang orang yang meragukan, mendustakan, ragu kemudian dusta, mendustakan hari pembalasan. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, ini orang-orang kafir. Jadi mereka anggap bahwa setelah dunia ini hancur, setelah mereka mati sudah beres, tidak ada urusan lagi. Tidak akan ada lagi kehidupan kedua. Maka karena berangkat dari keraguan dan pendustaan mereka terhadap hari kiamat, maka mereka tidak lagi termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ada ciri khas, yakni memiliki sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak buruk. Jadi ciri khas orang yang meragukan hari kiamat itu akhlak-akhlaknya itu buruk, sifat-sifatnya buruk. Kenapa? Ya berangkatnya juga kan dari ketidakyakinan dia terhadap hari pembalasan. Kalau yakin misalkan, oh mencuri itu nanti akan dibalas, maka dia tidak akan mencuri. Ini juga tergantung levelnya memang. Level orang itu kan berbeda-beda. Tapi intinya, kalau mengaku beriman, kalau mengaku Islam, berarti kan di sana sudah lengkap. Iman itu kan bukan hanya iman pada Allah, iman itu lengkap sampai 6. At-tu'mina billah wa malaikat wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Itu kan kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hari kiamat di dalam, termasuk di dalamnya ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada alam barzah, ada hari kebangkitan, kemudian ada hari hisab, hari mizan, hari sirat, hari kisos, hari dibagikan catatan amal, dan hari di mana mereka akan masuk ke surga atau ke neraka. Ya, maka mereka yang yakin seharusnya tidak memiliki sifat-sifat ini. Apa saja sifatnya? Di antaranya pada ayat kedua, فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah ini salah satu sifat yang pertama. Orang tidak yakin akan adanya hari pembalasan, yang pertama adalah bahwa dia menghardik anak yatim. Pengertian yatim itu apa? Ada usia 50 tahun sudah tidak punya ayah dan ibu. Oh ini anak yatim. Beri santunan. Enggak, bukan. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sedangkan ia belum balik. Ya kalau ditinggal ayah kan, ayah itu kan sebagai pencari nafkah dan seterusnya. Intinya bahwa patokan balik itu kalau wanita haid, kalau laki-laki bermimpi. Ada juga yang berpendapat patokan balik itu ketika bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu sudah tadi. Dan salah satu sifat, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sifat orang-orang jahiliyah itu meremehkan anak yatim dan wanita. Jadi kalau dulu ya, di jahiliyah itu wanita itu tidak dikasih warisan. Ketika haid, wanita itu disingkirkan jauh. Maksud Allah fa'tazilun nisaa fil mahid dalam surah Al-Baqarah, ya, maksudnya jangan digauli, bukan diusir, diasingkan.
orang jahiliyah ini keterlaluan. Wanita ini seakan-akan bukan manusia, disingkirkan terus tidak dikasih warisan, bahkan tidak dilindungi. Anak yatim itu tidak dilindungi, bahkan ketika tahu bahwa ayahnya ini kaya, punya harta yang banyak, hartanya diambil dan digunakan dengan zalim. Makanya banyak sekali peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar orang tua asuh ya, mereka anak-anak yatim yang diasuh, dan anak yatim itu memiliki harta, maka janganlah harta tersebut dimakan secara batil, secara zalim. Anak yatimnya biarkan, anak yatimnya diasingkan, hartanya diambil. Kata Rasulullah alaihi salam sebagai motivasi bagi kita umatnya, kata Rasulullah, "Ana wa kafil yatim fil jannah bi hadza wa syarrun sababati qaus." Saya bersama dengan pengasuh anak yatim di surga. Nah, sudah dikasih jaminan di surga. Hadza wa syarrun sababati qaus. Beliau mengisyaratkan dengan dua jari, yakni jari tengah dan telunjuk. Intinya sangat dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Rasulullah, "Khairu baitin fihi yatim ihsan ilaih." Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan secara baik. Sekolahkah, dikasih pakaian yang layak, dikasih makanan bergizi, tidak dibeda-bedakan. Sedangkan kata Rasulullah, "Syarru baitin fi yatim yusaw ilaih." Dan sejelek-jeleknya rumah adalah yang mana di dalam rumahnya itu ada anak yatim tapi dihati, tapi tidak diberikan hal yang layak, sesuatu yang layak untuk dia, diperlakukan buruk. Maka siap-siap, ini murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama, orang yang tidak yakin pada hari pembalasan, ia tidak punya rasa peka, tidak punya rasa kasih sayang terhadap anak yatim. Kita tahu anak yatim butuh kasih sayang. Ya, bagaimana anak-anak itu butuh kasih sayang? Mereka lihat anak-anak yang lain ingin apa? Ingin tas, ingin sepatu, tinggal bilang ke ayah. Ayahnya tidak punya uang, diusahakan. Tapi anak yatim mau minta pada siapa? Nah, makanya banyak sekali anjuran dari Rasulullah alaihi salatu wassalam agar senantiasa bisa mengurusi anaknya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yaqutu 'ala tu'ami miskin." Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ya, kalau dalam ayat lain ini masuk ke neraka sapa. Ya. Di antaranya adalah mereka yang pelit. Nah, ini pun adalah sifat dari orang-orang kafir atau orang-orang yang mendustakan dari pembalasan. Minimal dia bisa menganjurkan orang lain untuk memberikan makan. Menganjurkan saja tidak. Ya, pemberian gitu ya, tapi punya ide lah, punya ide bagaimana caranya menyantuni orang miskin ya. Bagaimana caranya agar mengelola zakat dengan baik. Bagaimana caranya agar mengelola sedekah, infak, zakat dengan baik, agar senantiasa orang-orang miskin itu bisa merasakan enaknya makan daging ayam, bisa merasakan enaknya makan daging sapi, bisa merasakan makanan yang bergizi. Punya ide, uangnya gak punya, tapi idenya pun menganjurkan orang-orang kaya untuk memberikan makan pada orang miskin. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, tidak bisa bersatu la yastawi syukr wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak bisa bergabung atau bersatu ya sifat kikir dan sifat keimanan pada hati seorang hamba selama-lamanya. Itu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Nasa'i. Tidak bisa bersatu sifatnya kikir, pikir dan keimanan itu tidak bisa disatukan. Nah, ini orang pelit biasanya cari lagi yang pelit. Wah, oh, baik dia lagi temerek. Oh, baik si bapak juga temerek. Aman. Tapi kalau misalkan mayoritas
di kampung itu, di komplek itu misalkan memberi, maka dia akan malu sendiri. Oh, itu dia memberi, memberi gitu kan. Termotivasi. Makanya kemarin orang kemereng misalkan. Tapi kalau misalkan memang karakternya pelit ya, maka dia akan merasa rendah. Orang lain bisa ngasih, dia tidak. Maka dia akan merasa rendah. Tapi berbeda kalau misalkan mayoritas tidak ngasih, nah dia pun aman, berlindung. Karena orang di sekitarnya pun tidak ngasih. Sama seperti pelaku maksiat. Dalam satu daerah, satu kampung, kemaksiatannya mayoritas, dominan. Maka orang yang bermaksiat itu tidak akan merasa malu ketika bermaksiat. Tapi ketika dalam satu daerah, satu kampung, ya, yang bermaksiatnya sedikit. Rata-rata ahli pengajian, ahli sholat fardu berjamaah, ya, ahli sedekah, dan lain sebagainya. Maka orang yang akan melakukan maksiat itu akan berpikir dua kali. Ini orang-orang berbuat baik, merah, malu. Ya. Kalau misalkan dia sendiri yang berbuat jahat, makanya dia cari rekan yang sama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 4, fawailul lil musallin. Nah, ini salah satu ciri orang yang meragukan hari pembalasan adalah mereka yang celaka salatnya. Wailun itu adalah doa. Ya, doa kecelakaan. Tapi kalau Allah sudah berkata wailun itu pasti. Wailun itu pasti celaka. Lil musallin biasanya wailun itu kan lil mutaffifin gitu kan? Celaka bagi orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Ya. Mengurangi hak orang lain. Kuruna 1 kilo, ini kurangnya jadi 1,5 kilo. Ya. Kuruna 2 kilo jadi 1 kilo setengah ketika menakar. Harusnya 2 liter ini 1 liter, 1 liter lebih. Itu banyak. Kasusnya banyak, apalagi sekarang jual beli online itu banyak yang curang. Kemudian Allah buka wailun itu di humazatin humazah. Nanti kita ke surat Al-Humazah. Yang dibuka oleh wailun itu biasanya dosa antara sesama. Wailun itu di humazatin humazah. Yang pertama, dosa antara sesama, yakni mencela, mengumpat secara langsung atau tidak langsung. Kemudian wailun itu tawfifin adalah dosa karena dia curang, ya, tidak memberikan haknya yang seharusnya diberikan, haknya penuh, ini malah dikurangi. Nah, ini kaitannya dosa dengan sesama. Allah buka dengan wailun. Tapi dalam surah Al-Maun, fawailunnya di ayat keempat, fawailun lil musallin, ini dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu kan ibadah makhdhah yang langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat ternyata bisa celaka. Orang yang sholat ternyata bisa celaka. Ya, kita tahu sholat itu adalah tanha alif fahsyah imalukan. Ini malah celaka dengan sholat. Ya. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ternyata ada orang yang masuk neraka gara-gara sholat. Tapi dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana sholatnya yang celaka. Kata Allah di ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang mereka sholat dengan lalai. Sahur itu artinya lupa. Lupa atau lalai dalam sholat, ya. Pelaksanaannya salah-salah, ya. Ada yang orang yang sholat itu sampai berapa kali ketika salam pada Rasul, kata Rasul, irji fasholi fa'inna kalatu sholat. Sholat lagi, salam lagi pada Rasul, irji fasholi fa'inna kalatu sholat. Balik di sholat, itu kan sholat. Sudah beres sholatnya, balik lagi. Salam lagi. Irji pasal ibaidna kalam di sholat. Kata Rasulullah. Maka penasaran, itu wahir. Apa ada yang salah dari sholat? Maka dikatakan, kata Rasulullah, ya, kalau bu itu yang benar, harus benar. Ketika tidak, ya, tidak lulus, ya, harus benar lurus, ya. Jangan ketika sudah ruku tidak langsung sujud, tidak, kemudian sujud, perhatikan sujudnya dan seterusnya, lakukan itu di setiap salat, kata Rasulullah alaihissalam. Syaratnya diabaikan, orang-orang lalai syarat salat diabaikan.
holiday, ya. Ayat najis atau hotel, ya. Tempatnya kotor atau tidak, ya. Pakaian juga kan sebetulnya harus diperhatikan. Apakah ini ada najisnya atau tidak? Ya, walaupun memang sebagian asatid atau ulama menyatakan sholat itu dhoniyah, ya. Kita tidak tahu apakah 100% baju kita, pakaian kita terbebas dari najis, ya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ketika dirasa yakin bahwasanya ada najis, ya. Kalau orang yang lalai itu ya baik pakai baju candi kumar sambulan, ya. Pakainya sholat, ya. Nah itu kan tidak diperhatikan. Kemudian waktunya nggak diperhatikan, waktunya nggak diperhatikan. Banyak orang-orang yang melalaikan karena waktu, ya. Seperti halnya orang-orang munafik, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tilka sholatul munafik yajlisu yaqumu syams hatta idza kana baina qadi syaitan qama mana qara'a arba'an la yadkurullah illa qalil. Inilah salat orang munafik, ia duduk hingga matahari berada di antara dua tanduk setan. Dua tanduk setan itu hampir tenggelam. Jadi setan itu ketika kuat-kuat itu ketika tenggelam matahari. Makanya kalau mau keluar rumah, ya diusahakan jangan pas tenggelam matahari, ya. Kalau bisa tutup semua pintu, ya jendelanya mulai ditutup. Kalau ada kontennya ditutup, ya kontennya. Anak-anak jangan dibiarkan keluar, karena itu lagi kuat-kuatnya, ya, tanduk syaitan. Makanya kenapa orang yang tidur sore bangun maghrib itu pasti gak enak, ya. Terpengaruh, inginnya emosi, inginnya marah, inginnya kebentak, ya, seterusnya. Kalau orang kecil mungkin nangis, nangis dengan kecak. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang munafik itu kalau sholat asar itu menjelang terbenam matahari. Jelang sholat maghrib baru sholat asar. Orang munafik. Padahal dia tidak ada yang menghalangi. Kalau misalkan tidak ada yang menghalangi, ya, misalkan dalam perjalanan kan itu berbeda. Dalam perjalanan dalam kereta, misalkan, ya. Walaupun ya dalam kereta itu juga kan kita bisa sholat. Dalam naik motor misalnya, kita bisa singgah dulu, ya. Nah ini orang yang melalaikan sholat dalam hal waktu-waktunya tidak diperhatikan. Sholat subuh kabar derangan, ya. Sudah terdengar ada 4:30. Tapi ya namanya syaitan itu tidak ingin hambanya bangun. Maka dia suruh tidur lagi, dikencingi oleh syaitan. Dia tidur lagi, bangun-bangun 5:30. Dan itu dia lakukan. Dan seterusnya, karena 6:30 terus-terusan, maka takut kesiangan, dia langsung mandi dan langsung berangkat tanpa melaksanakan sholat duhanya begitu. Tak apa melakukan. Makanya kalau ingin umat Islam itu bangkit, ya lihat saja sholat, ya sholat subuh, sholat isya. Itu kalau orang-orang munafik itu kan biasa sholat isya itu malas, ya. Sholat subuh itu enggak. Kenapa? Karena dulu memang di zaman Rasul gelap, ya. Ketika waktu isya ya sudah tidak terlihat, maka tidak akan terlihat ini si Anu, si Anu. Rasulullah kan suka ngabsen, mana si Anu, ya. Walaupun Rasulullah tahu, ya, mana orang munafik, mana yang bukan. Subuh juga masih gelap. Tapi terkadang sifat orang munafik itu hinggap dalam diri seorang muslim. Diri muslim bukan munafik. Karena munafik kan ada dua. Ada munafik i'tiqad, ada munafik amali. I'tiqad yang benar-benar hatinya kafir, tapi ditampakannya seolah-olah dia muslim, itu i'tiqad. Seperti Abdullah bin Ubay. Ada juga munafik amali. Dia muslim, tapi sifat munafik melekat pada dia. Apa saja? Tidak ada kata-kata apabila berkata dia dusta, dusta wae ngomong teh. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ya khianat, ya ingkar. Para berpaling wae, ya, benar wae. Wa idza tu min afana, ketika dia diamanahi dia khianat. Sifat munafik padahal muslim. Tapi munafik apa nih? Nah, ada juga sifat orang munafik adalah ketika sholat dia selalu dipelat-pelat, maka tidak sholat isya, tidak sholat subuh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yakni sahur, orang yang celaka, yang lalai.
dalam salatnya. Yang kedua, alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya dalam salat. Dia itu apa? Dia itu melakukan sesuatu bukan karena taat pada perintah Allah, akan tetapi dia melakukan sesuatu kebaikan karena ingin dapat pujian orang lain. Biasanya kan kita beribadah di ajil halik, karena halik, karena Allah. Tapi ini di ajil makhluk, karena makhluk. Ya, supaya terlihat, oh sudah sholat, oh sudah sedekah, ingin dilihat oleh orang lain. Oh sudah haji, ya, dan seterusnya. Tapi memang yang tahu hati itu ya dirinya sendiri dan Allah tentunya. Orang lain hanya menilai zahir. Orang lain itu melihat, menilai zahir. Tidak bisa orang lain menilai hati. Oh iya, sama riya, segala macam. Enggak bisa. Enggak bisa ya. Ada orang yang berperang ya, ketika berperang satu lawan satu sudah angkat tangan, orang muslim bawa senjata, pedangnya sudah tinggal ditebas ya, syahadat orang kafir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dia menganggap bahwa agar dia tidak dibunuh, dia bersyahadat, maka ditebas langsung, ditukar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu hati? Siapa yang tahu hati? Yang tahu hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia dibunuh karena dia sudah syahadat. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia sampai dia menyatakan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tapi lafaz hadis ini jangan dipahami secara global, harus dipahami secara rinci. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kedua yakni adalah riya, ya. Seperti halnya dalam surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yuhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qumu ila sholati qumu usala yura'un an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, menipu sholat dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, hadir di majelis Rasulullah, ya. Dan Allah akan balas penipuan mereka, balas ya Allah. Jangankan dikasih pahala, tapi kan tidak. Jangankan di akhirat akan sama, sejajar dengan orang muslim, tapi kan tidak. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, gusar, malas. Sholatnya malas, tidak ada semangat. Karena kenapa? Berangkat dari keraguan. Kalau berangkat dari keyakinan, yakin Allah akan membalas kita dengan ganjaran yang banyak, maka pasti kita akan semangat. Yura'unanna, mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Ini sama Allah disebut. Kemudian wala yadhkuruna Allaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya, butuh debu. Kalau dilihat orang-orang, maka dia akan berdoa, dia akan memuji Allah. Tapi kalau sudah pulang, mereka pulang kepada para kaum. Wa idza laqul ladina amanu qalu aman wa idza khalaw ila shayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik, kalau bertemu dengan orang beriman, mereka berkata beriman. Kalau pulang kepada kaum-kaum mereka, maka mereka mengatakan kami hanya mengolok-olok. Makanya dzul wajhain, memiliki dua wajah orang munafik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka ibadah ya, kita sebagai seorang muslim berdoa pada Allah agar senantiasa sifat orang munafik ini ya, yang mana kita selalu sholat, ternyata sholat itu bisa mencelakakan kita, yakni mereka sholatnya yang lalai, yang asal-asalan, dan mereka sholatnya yang riya maupun ibadah yang lain. Karena hakikatnya ibadah itu harus memiliki, harus mencakupi dua syarat. Yang pertama al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah
mukhlisin dalam bukti. Kemudian dengan ilmu tentu, dengan ilmu. Jadi dua syarat ibadah diterima, yakni yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu. Ketika ada orang sholatnya tidak ikhlas, tapi dengan ilmu sholat semuanya benar dua rakaat, tidak tiga rakaat, syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, tidak ada yang ditinggalkan, ya. Tapi dia tidak ikhlas, dia sholat karena ria, maka ini disebut sebagai orang yang ria. Ada orang yang semangat, ya, ikhlas karena Allah, tapi ternyata dia tidak mengilmui tentang ibadah yang dilakukannya, maka dia disebutnya pelaku bid'ah. Seperti siapa? Seperti orang Syiah. Orang Syiah pelaku bid'ah. Mereka menyatakan bahwa hari Karbala adalah hari di mana mereka meratapi kesalahan mereka dulu di masa lalu, memukul-mukul seakan-akan dapat pahala, seakan-akan ibadah. Padahal masa ada ibadah yang mencelakai diri sendiri. Kemudian bagaimana mereka syahadatnya pun kan berbeda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Ali wa waliullah wa asyhadu anna Umar finnar, Aisyah, Abu Bakar, Utsman finnar. Sahabat-sahabat yang mulia, yang mana kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, jikalau kamu bersedekah dengan sedekah sebesar gunung Uhud, ya, emas sebesar gunung Uhud, maka sedekahmu itu tidak bisa mengalahkan sedekah yang dilakukan oleh para sahabat semuanya sebanyak genggaman tangan. Mulai nanon, ya, maka dihukumi oleh para ulama sahabat itu udul, adil. Walaupun ada kesalahan, ya, ada fitnah. Muawiyah pernah berperang dengan Ali, ya, itu fitnah. Ya, dan itu kan perkara ijtihad, dan itu perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang dilakukan Syiah? Dikafirkan. Jadi kalau ada yang mau masuk Syiah harus bersyahadat dulu dengan syahadatnya itu. Kalau saya bersaksi bahwa Umar, Abu Bakar, Aisyah itu di neraka, makanya aku terima ibadahnya Syiah. Tidak. Kemudian Mu'tazilah. Mu'tazilah yang menyatakan bahwa ru'yu itu di atas Quran. Ru'yu itu di atas dalil. Ya. Maka ketika ru'yu di atas, maka Quran bisa diotak-atik. Kalau sekarang orang yang liberal, neo Mu'tazilahnya sekarang orang liberal. Dan apa yang diyakini oleh mereka ini benar. Bagaimana mereka memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal berapa tahun di penjara? Mereka memenggal Imam Hadis Al-Khuzaim penggal di apa? Dipajang di depan istana sampai Ahmad bin Hanbal ketika sudah tua itu melihat. Zalim, pemimpin dulu itu akidahnya akidah Mu'tazilah. Nah, itu para pelaku bid'ah. Ya, mereka beribadah dengan tidak mengilmui dengan benar. Makanya kita minta selalu pada Allah agar senantiasa kita diberikan pemahaman yang lurus dan tidak berubah dan apa ada yang ada kita. Wah, apa yang kita lakukan ini akan baik. Hadirin rahimani wa rahimani Allah. Kemudian yang terakhir pada surah Al-Maun ini adalah wayam naun dan maun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Itu maknanya. Jadi al-maun ini dimaknai berbeda, ya. Ada yang mengatakan enggan mengeluarkan zakat. Zakat kan harus dikeluarkan. Zakat perdagangan keluarga 2,5%. Zakat pertanian keluarga 5% atau 10%. Zakat emas keluarkan 2,5%, ya. Walaupun memang ada nisabnya, ada haulnya, ya. Kalau misalkan sudah sampai nisab 85 gram baru kena zakat, tapi itu pun harus dalam jangka waktu 1 tahun bertahan untuk 85 gram. Atau tabungan, punya tabungan di ATM, di rekening 90 juta harus ada zakat. Dan itu pun harus bertahan dalam 1 tahun. Ada juga yang memaknai bahwa enggan
mengerjakan ketaatan, enggan juga memberikan pinjaman. Bagaimana para ulama dulu? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, cari pahala itu selain memberikan sedekah, mereka pun memberikan pinjaman. Makanya kenapa riba itu disebut haram? Wa halallahul bai'a wa harrama ar-riba. Kenapa perdagangan itu dihalalkan, riba itu diharamkan? Karena bedanya transaksinya. Kalau perdagangan itu transaksinya transaksi komersial, tidak ada kezaliman bisa. Tapi kalau riba transaksinya sosial. Yang namanya transaksi sosial itu harusnya membantu, bukan malah memberikannya kesusahan, beban. Kudu nak bayar 100 ribu, ya kudu nak dikurangkan kan bayarnya jadi 50 ribu. Apa yang sosial beban? Nah, ini malah dikasih beban lagi. Harus bayar 110 ribu kalau satu bulan telat. Telatnya 5 bulan, jadi 50 ribu bayar. Nah itu riba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah itu menurut Ibnu Jarir ya. Ada juga yang memaknainya sebagai barang berguna. Barang berguna. Nah makanya Muhammad Ibnu Ka'ab ya, dikutip oleh Ibnu Katsir dalam maknanya, sehubungan dengan makna wayam naun dan ma'un, bahwa makna yang dimaksud adalah tidak mau mengulurkan kebajikan, tidak mau menolong, tidak mau melakukan kebaikan kepada sesama. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ma'rufin sadaqah." Setiap kebaikan adalah sedekah. Dan orang-orang yang ragu terhadap hari tua kita, maka mereka tidak akan berpikir kalau saya mengasihi akan dibalas dengan baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tsari habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah dengan ikhlas tentunya, seperti halnya dia menanam benih. Dengan menanam satu benih, kemudian setelah benih itu tumbuh, tumbuhlah menjadi 7 tangkai. Dan setiap tangkai ada 100 benih, 100 biji. Dikalikan 7, itu 700. Kita hanya nanam satu. Kalau orang yang ragu akan hari pembalasan, tidak akan mungkin dia akan banyak melakukan kebaikan. Tapi ada orang yang yakin dengan saya yakinnya, itu mereka karena yakin, karena mereka akan dibalas di akhirat, maka mereka tidak segan-segan untuk memberikan. Tapi sekarang kebalik. Kebalik. Ada orang Cina ya, orang Cina yang tidak ada keyakinan tentang hari pembalasan. Orang Cina itu kan keyakinannya reinkarnasi ya. Reinkarnasi ya, tidak ada hari pembalasan. Tapi mereka yakin bahwa kalau ngasih banyak, orang Cina itu kan gemar gitu, bersedekah. Mereka yakin akan diganti lagi. Padahal yang punya dalilnya kita. Sedangkan orang Islam yang punya dalilnya, nah ini malah pelit ya. Padahal dia yakin, mungkin keyakinannya itu tidak setinggi orang-orang yang dermawan. Orang yang dermawan, mereka tidak akan takut kehilangan harta mereka. Demikian rupanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, tafsir surah Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat 7. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman, menambah wawasan, menambah ilmu, dan tentunya menambah keimanan. Aku berpulihan terbaik.